السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض، وبه ما شاء من شيء بعد، سبحانه سبحانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجه، ومن تمسك بشريعته، ومن اهتدى بهديه، واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، الحمد لله من المولسكري كتر فوقان ستنجي تنجي كشكورا لبدا الله جل وعلا كان من الإنفاق كرني الله إزين الله قد المالبني الله إيكوان untuk sama-sama kita duduk hati dalam rumah Allah dalam majlis ilmu. Setelah tadi kita dah sembahyang maghrib berjemaah, kemudian kita iftar jama'i. Kita satu benda yang kita nak mohon daripada Allah Ta'ala, supaya Allah Ta'ala gandakan pahala amalan ini dengan ganjaran pahala yang sangat besar, dan Allah kurniakan keberkatan yang sempurna dalam kehidupan kita ini, insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Tambah-tambah pula sekarang ini, tuan-tuan, kita berada di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak, satu bulan yang Allah Ta'ala memang beri kelebihan yang tersangat besar dalamnya, berbeza dengan bulan-bulan yang lain. Bulan lain ini tak dapat menandingi kelebihan yang Allah Ta'ala beri dalam bulan Ramadan, yang berkat ini kerana Allah turunkan Al-Quran di dalamnya. Tuan-tuan sekalian, bulan Ramadan ni hebat tak hebat dia? Mana-mana orang yang beramal ibadat di dalamnya, orang ini digandakan pahala amalannya oleh Allah. Sekaligus apabila dia kalau diminta ampun dengan Allah Ta'ala, Allah suka nak mengampunkan. Sebab tu bulan ni Allah buka seluas-luasnya pintu keampunan Allah Azza wa Jalla. Tinggal lagi sama ada kita saja nak ataupun tidak minta ataupun memohon keampunan daripada Allah. Orang yang masuk dalam bulan Ramadan, tiba-tiba kalau dia keluar daripada bulan ini dalam keadaan tak mendapat keampunan Allah, oh ini celaka, kata Nabi SAW. Sebab bulan ni memang Allah buka pintu pengampunan kita ni, tuan-tuan sekalian. Kalau kita fikir, sebab apa dalam ramai-ramai orang Allah Ta'ala memilih kita untuk menjadi tetamu Ramadan? Di saat sebelum daripada ini, kita kan banyak doa pada Allah. Semua dalam kalangan kita ni doa pada Allah. Mula daripada bulan Rejab lagi kita berdoa pada Allah. Apa doa kita? Allahumma barik lana fi rajali wa sya'bana wa ballighna ramadan. Kita minta dengan Allah, ya Allah ya Tuhanku, sampaikanlah aku kepada bulan Ramadan. Maknanya kita nak sangat Allah Ta'ala rezekikan kita bertemu bulan ini. Namun di sana dalam ramai-ramai doa itu, bukan semua Allah Ta'ala izinkan. Saya duduk berhati pada setiap tahun, tuan-tuan, tiap-tiap kali mari nak mari Ramadan, nak tiba bulan Ramadan, dipanggil abang Ramadan, sama ada 2-3 hari sebelum ataupun seminggu sebelum, 2 minggu sebelum. Bila nak mari saja Ramadan, kita akan mendengar berita-berita tentang kematian. Betul ke tidak? Kadang-kadang yang meninggal tu bukan orang jauh, orang dekat kita, jemaah kita sendiri, jiran kita, anak beranak dan sebagainya, kawan-kawan kita meninggal. Padahal diorang pun mendoakan doa yang sama. Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah ya Tuhanku, tolong beri aku kesempatan, sampaikan aku dalam bulan Ramadan. Tapi Allah tak izin, Allah ambil nyawa dia dulu. Tapi kenapa kita ni Allah tak ambil sebagaimana Allah ambil nyawa diorang? Allah beri kesempatan kita duduk dalam bulan ini,
Jawab dia, mana-mana orang yang Allah izinkan bertemu dengan Ramadan, artinya Allah nak beri keampunan kepada dia. Sebab bulan ni Allah usuh mana-mana hamba aku yang nak minta keampunan, yang nak suruh diampunkan dosanya oleh Allah, maka aku akan ampunkan. Batu hadis yang kita baca, selalu kita dengar, Nabi sebut apa dia? Man qama ramadana imana wahtisab, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Mana-mana orang yang menghidupkan bulan Ramadan dalam keadaan penuh keimanan dan kesungguhan dalam hati, supaya Allah menerima amalan dia, supaya Allah mengampunkan dosa-dosanya, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, Allah Ta'ala akan hapuskan semua dosa-dosanya sehingga tidak ada tersisa suatu pun daripada dosa itu, melainkan semuanya diampunkan oleh Allah Jalla wa'ala. Menunjukkan bahawa nak keampunan Allah ini boleh, ini bulan dia, tapi syaratnya kamu kena hidupkan Ramadan dengan penuh kesungguhan. Batu saya nak sebut Ramadan ni lebihnya dia, kenapa dia? Allah Ta'ala menjadikan bulan ini bulan yang memang nak suruh naik iman kita dan takwa kita pada Allah. Saya nak relate ada satu hadis lagi saya nak bawa. Hadis ni dia ada kaitan dengan hadis yang kita baca tadi. Kan kita kan biasa selalu dengar man qama ramadana imana wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah Ta'ala ampunkan semua dosa-dosa. Bila saya buat sedikit ulang kaji, kita buat murajaah tadi tentang hadis. Rupanya di sana ada perbahasan ulama. Para ulama dia mendatangkan satu lagi hadis. Hadis dia, hadis ni berkenaan dengan ada seorang sahabat Nabi namanya Talhah bin Ubaidillah. Tuan-tuan kenal tak Talhah bin Ubaidillah? Kenal tak? Tentang kenyapa tu, orang senyap lah. Dia orang tanya, kenyapa tu? Inilah kita tak nak kuliah lepas berbuka ni. Sebab orang tengah kenyap tu, sibuk cadang nak tidur, cari tindih, cari tiang, cari pasar. Talhah bin Ubaidillah ni seorang sahabat Nabi yang soleh. Saya pun dah kenal juga, tapi sebut dalam hadis kita sebut juga. Dia ni pernah bermimpi, sebut dalam hadis yang sahih, dia pernah bermimpi berada di hadapan pintu syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Depan pintu syurga tu ada dua orang sahabat yang dulunya kafir, tapi di hayat dia memeluk Islam. Dua orang sahabat peluk Islam depan pintu syurga. Tengok sahabat Nabi yang soleh bila bermimpi depan pintu syurga Allah. Kita ada dalam mimpi depan pintu syurga. Oh, kita depan pintu bala raya banyak. Oh, ni mimpi bala raya bini orang, mimpi jatuh tempat tinggi, kena patut di mula, tu mimpi kita. Sahabat Nabi kadang bermimpi di depan pintu syurga. Ada dua sahabat yang peluk Islam. Yang seorang ni lepas dia peluk Islam, dia berjihad pada jalan Allah sehingga dia mati syahid. Mati syahid. Bukan senang mati syahid. Yang seorang lagi ni lepas dia masuk Islam, dia ibadat dia sekadar yang wajib, ibadat biasa lah, mana tak ada lah siapa kuat jihad sehingga mati syahid. Semayang tak tinggal, siapa masa semayang dia semayang, siapa masa baca Quran dia baca Quran, orang puasa dia puasa. Nampak ni? Maka tuan-tuan sekalian, dua orang ni mati lah ke? Yang seorang ni mati syahid, yang kawan dia yang mati biasa-biasa, yang seorang lagi ni dia mati setahun selepas kawan ni mati syahid. Hakikatnya dulu mati. Talhah bin Ubaidillah, dia bermimpi depan pintu syurga Allah ada dua orang sahabat tadi. Kemudian ada malaikat, katanya Talhah, ada malaikat keluar daripada pintu syurga. Tiba-tiba malaikat panggil kawan dia yang tak mati syahid ni, terlebih dahulu masuk ke syurga Allah, lebih awal daripada orang yang mati syahid. Malaikat keluar kali yang kedua, malaikat panggil, baru panggil kawan yang mati syahid masuk ke syurga Allah. Malaikat keluar kali yang ketiga, malaikat memandang ke arahku, kata Talhah,
dan berkata, irji' ya Talha, berundurlah wahai Talha, belum sampai masanya lagi untuk aku ini panggil kamu masuk ke syurga Allah. Talha bangun daripada tidur, dia terkejut. Dia terkejut bukan sebab dia masuk syurga lah, dia tahu amalan dia tak hebat. Dia terkejut sebab apa malaikat ni dia panggil orang yang tak mati syahid ni lebih awal sedikit daripada orang mati syahid. Sebab apa dia terkejut? Sebab kita selama ni kali kita dengar orang yang mati syahid ni kelebihan ni cukup hebat, betul ke tidak? Saya nak sebut pada tuan-tuan sekalian, orang mati syahid menurut hadis Nabi. Tuan-tuan faham kelebihan orang mati syahid, baru tuan-tuan tahu kenapa Talha terkejut. Orang yang mati syahid ni, setitik saja darah yang keluar daripada tubuh badan dia ini, setitik saja darah yang menitik keluar daripada tubuh badan dia ini, diampunkan semua dosa oleh Allah Ta'ala. Tidak ada suatu pun yang tersisa. Orang mati syahid. Patut ke berbuk nak pergi Palestin ni lah. Orang kuat iman nak pergi Palestin, nak pergi perang balas. Mati syahid ni hilang api dosa. Kecuali hutang. Hutang tak lepas tu, hutang bayar. Mati syahid ke mana pun, hutang tak lepas. Patut. Apa lagi kelebihan mati syahid ni? Dia dikecualikan oleh Allah daripada terkena azab kubur. Tak perlu. Dia duduk dalam kubur tu orang mati syahid ni. Duduk di alam barzah tu dia rehat relax sampai ke hari kiamat. Dan dikecualikan oleh Allah daripada terpaksa menghadap suasana mahsyar. Orang lain duduk himpit-himpit dengan telanjang bulat tak pakai baju, dia tak perlu. Orang mati syahid ni terus Allah invite pergi terus ke syurga Allah. Tak perlu melalui proses hisab, tak perlu. Tak perlu nak baca buku catatan amalan, tak perlu lah. Nak kena jari apa nama matahari setingkat atas kepala, tak perlu. Apa lagi kelebihan dia? Allah pakaikan orang mati syahid ni akhirat besok satu mahkota, crown dikelilingi yang bertatahkan permata dan berlian. Pakai mahkota, bukan crown. Oh, pamoga mah tu bukan tu untuk murah sangat. Ni Allah beri pakar benda yang daripada syurga. Situ. Apa lagi kelebihan mati syahid ni? Apa lagi? Hak tuan-tuan tahu, bakal dah tahu benda satu. Apa mati syahid apa lagi? Siapa boleh jawab ni, saya bagi kamera ni. Kamera orang ni minta maaf. Nampak payah nak jawab sana. Allah akan kahwinkan orang mati syahid ni dengan bidadari syurga yang paling comel. Dan dia boleh beri syafaat kepada 70 orang dalam kalangan ahli keluarga. Atau orang nak kalau ada anak wakaf perjuangan Islam, mati syahid. Ditarik 70 orang ahli keluarga masuk syurga Allah. Dia ada kota tu. Dan kalau kita ada 4 orang anak, 5 orang anak, dah ketiga, dah ke 350 orang, boleh. Dia ada kota cuma. Jadi ni kelebihan orang mati syahid. Ini sebut oleh Nabi SAW. Tiba-tiba Talhah dia mimpi, dia tengok malaikat tak panggil orang mati syahid ni masuk syurga awal. Malaikat panggil kawan dia ni mati biasa-biasa ni masuk syurga awal sikit daripada orang mati syahid. Dia terkejut sebab apa dia? Ada lagi orang yang martabat dia, darjat dia ditinggikan sedikit oleh Allah melebihi orang mati syahid. La haula wala quwwata illa billah. Talhah bangun daripada tidur tuan-tuan sekalian. Dia pergi jumpa dengan Nabi SAW. Dia cerita pada Nabi mimpi dia. Bila cerita pada Nabi satu-satu-satu, ternyata Nabi membenarkan mimpi itu, menunjukkan mimpi ini mimpi yang benar. Sahabat Nabi ni kalau mimpi, mimpi yang benar, mimpi yang sahih, mimpi yang saleh, mimpi itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada kata dah mimpi boleh pakai, mana boleh pakai mimpi? Dan tu yang kita doa azan di waktu sehari semalam, azan tu ialah daripada mimpi sahabat. Dulu zaman sebelum ada azan, Nabi duk bincang dengan sahabat lagu mana dekat kaedah nak panggil orang semayang.
Seorang sahabat ni kata buat bunyi loceng. Hei, tak boleh macam orang kapi, macam orang Hindu. Orang Hindu kan dia bunyi keling-keling-keling-keling-keling. Atau orang panggil keling. Nampak ni? Ada kata buat bunyi api, tembok api tu. Orang nampak masuk waktu semayang tu. Tak boleh, tu sama dengan orang agama Majusi. Tak dapat kata putu perbincangan. Balik tu dalam keadaan tak dapat keputusan. Akhir sekali, maka seorang sahabat ni mimpi. Malaikat ajar dalam mimpi dia azan yang macam kita azan sekarang. Bukan seorang sahabat mimpi, 2-3-4 orang mimpi. Esok geripak ke Nabi, Nabi benarkan mimpi tersebut. Menunjukkan mimpi sahabat yang saleh ini mimpi yang benar, termasuk mimpi Talha. Nabi kata kepada dia, wahai Talha, kamu tahu ke tidak siapa dia yang ni, yang kamu tengok, yang malaikat panggil dulu masa surga lebih daripada orang mati syahid ni? Dia tu kata Nabi Muhammad. Tuan-tuan dengar molek ni. Saya tak nak bagi tuan-tuan terlepas pak ni. Kalau terlepas pak ni rugi siapa akan mati subuh. Dengar molek. Tuan-tuan cadang ke tidur lah. Tidur ke jari. Ni. Orang ni kata Nabi SAW sepanjang dia hidup atas dunia dulu, dia sempat memasuki bulan Ramadan. Pertama. Macam kita dulu. Saya sempat. Tuan-tuan pun sempat. Macam kita dulu. Dia memasuki bulan Ramadan dalam keadaan tidak ada suatu hari pun yang berlalu daripada bulan itu. Dalam keadaan dia ni, dia ambil satu hari dalam keadaan dia beriman pada Allah dengan keimanan yang sebenar. Dia menghidupkan Ramadan dengan penuh kesungguhan, dengan puasanya yang ikhlas, dengan baca Qurannya, dengan jaga mulut, jaga mata, jaga pendengaran dia, jaga hatinya, dan dia beribadat sungguh-sungguh pada Allah dan mengharapkan supaya Allah beri keampunan kepada dalam bulan Ramadan, maka sehinggalah Allah ampunkan semua dosa-dosanya dan Allah angkat darjat dia tinggi sikit daripada orang mati syahid. Allah ambil masuk syurga awal lebih daripada orang mati syahid. Alhamdulillah wallahu ta'ala billah. Orang yang melalui Ramadan ini dalam keadaan dia tak buat, dia tak sia-siakan Ramadan ini. Sungguh dengan terawih ni bersungguh, dengan puasa ni bersungguh, dengan munajat ni tak putus-putus minta keampunan Allah 10 malam terakhir. Makin lama makin ramai orang datang masjid, makin bersungguh dia ibadah pada Allah. Orang ni kata Allah, kata Nabi SAW, Allah ampunkan semua sekali dosa-dosa dia, hak kecil, hak besar, aku dah tu. Sehinggalah Allah Ta'ala angkat darjah dia tinggi sikit daripada orang mati syahid. La haula wa la quwwata illa billah. Kita nak mati syahid adalah payah. Betul tak? Katakanlah tuan-tuan sekalian nak mati. Orang ajak kita berperang di Palestin. Siapa sanggup sini pergi mati syahid ni? Siapa sanggup? Katakanlah menteri pertahanan baru kita ni contoh. Dia suruh kita pergi perang. Dia ada kuasa kan? Suruh pergi perang di Palestin contoh. Siapa sanggup ini mati syahid sana? Aku nak gelak sini. Mana ada orang sanggup? Sebab apa? Susah. Tinggal anak bini. Orang tanya saya, dah kalau ustaz, orang suruh pergi Palestin, ustaz pergi tak? Saya tak pergi. Saya malumah lagi. Kita ngaku kan kita nak kata kita bagus. Sebab memang payah nak mati saya ni. Sebab pengorbanan itulah Allah gandakan pahala amalan dia. Allah beri VIP kepada orang mati saya pada hari kiamat. Tiba-tiba Allah tawarkan satu lagi. Yang tak perlu di jalan jauh di Palestin, tak perlu tinggal anak isteri, duduk bulan ni, bulan ni lah. Lepas tu saya sebut ni, sebab kita duduk dalam bulan ni, bulan yang memang kita kena grab betul-betul. Jangan ubah tau, grab-grab. Kena grab sungguh-sungguh, supaya tidak ada suatu hari pun yang berlalu dalam bulan ini tanpa kita bermunajat sungguh-sungguh pada Allah. Biar sungguh ibadat, biar kita ada pengharapan supaya Allah menerima semua amalan, insyaAllah. Mulai dah? Pada tu, setakat tu dulu saya nak pergi ada tempat lain pulak ni. Jadi saya berhenti sebelum Isyak. Akhir sekali tuan-tuan sekalian, saya mengharapkan tazkirah kita ini mudah-mudahan dapat manfaatnya lah. Tapi saya bagus lah orang sini. Sebab setengah orang, kalau kita buat kuliah tazkirah Ramadan lepas maghrib ni, tak ramai orang datang. Kalau bagi saya, kalau bilangan macam ni ramai lah ni, tu pun dekat-dekat nak isyak pun ada tu.
Kalau boleh ramah ni daripada maghrib tadi lagi. Buka puasa sini, kita dengar kuliah, dapat pahala besar. Kan? Ah, makan, boleh ilmu, boleh pahala, boleh nak benda lagi. Jadi kita mengharapkan benda-benda berterusan. Baik, akhir sekali tuan-tuan, macam biasa sebelum saya berhenti ni, tabung saya sediakan di tengah tu. Tabung ni untuk kita punya pusat tahfiz. Pusat tahfiz kita ni sebagaimana tuan-tuan maklum, sekarang ni berlokasi di Seksyen 7 insyaAllah. Tuan-tuan boleh pergi ziarah. Ziarah tu jangan pergi ziarah sahaja bawa bekal lah budak-budak kita kesian. Pasal saya tahfiz saya ni kita buat yang memang perlukan sumbangan yang sangat banyak. Sebagaimana tuan-tuan maklum, memang saya beri pendidikan percuma kepada semua pelajar-pelajar kita. Dia bukan manifesto ni tuan-tuan, manifesto ni barang tak buat lagi. Ni saya dah buat dah. Pendidikan percuma satu sayuran pun kita tak gunakan. Maknanya memang kitab-kitab cuma semua cuma memang niat tubuh tahfiz ni untuk kebajikan. Supaya kita nak galakkan orang hafal Quran. Situ. Jadi bila saya buat cuma macam ni, ramai orang nak masuk ni. Tapi saya, kita hakkan kepada fakir miskin dululah. Jadi tempat saya tu ramai fakir miskin. Anak yatim pun ada. Jadi tuan-tuan pakat-pakat bantu. Ini saya minta tolong sungguh tu. Sebab bulan Ramadan ni memang kita nak pakai banyak sangat duit ni tuan-tuan. Untuk buka puasa, banyak lagi hari yang tidak terisi lagi dengan kajian. Tak ada kosong lagi untuk bulan Ramadan ni buka puasa. Dan saya juga ada target ni, kita nak beli baju raya kepada pelajar-pelajar kita ni, baju raya. Sebab dia orang susah. Saya ada target seorang pelajar tu 2 pasang baju. Sepatutnya saya beli bulan lepas dah. Tapi sebab bulan lepas pun duit tak cukup lagi, terpaksa kita beli cari bulan ni juga. Rushing sikit lah. Dan saya lepas saya beli, kita akan simpan dulu. Tak beritahu. Kalau beritahu tak ada gaya. Nampak ni, minggu depan pakai dah baju raya. Tak fikir ke budak-budak ni. Jadi saya hold dulu, pegang dekat anak raya, baru kita beri semula. Nampak ni. Jadi tuan-tuan, saya mengharapkan itulah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ada zakat nak beri ke zakat harta, boleh beri salur tu. Atas nafi zabilillah. Saya mohon sungguh. Yang seterusnya, waktu tabung saya sediakan musim-musim, apa letak lah tabung tu. Flyer pun ada untuk nombor account. Yang kedua, akhir sekali ni saya insyaAllah bulan 10 ni dan bulan 12. Saya biasa setiap tahun kita akan bawa jemaah untuk pergi umrah lah. Melalui Euros Travel. Jadi, tuan-tuan yang kalau ada yang berminat untuk mengerjakan umrah, boleh tu. Dekat atas tabung tu saya sediakan flyer. Maknanya pergi dengan saya. Saya bagi 2 tarikh. Sebab biasa kalau saya, orang yang pergi dengan saya ni memang saya buat style saya sendiri lah. Saya tidak terikat dengan syarikat punya style. Maknanya di Madinah tu lagi memang kita dah adakan pengajian. Pengajian daurah. Supaya kita, rehlah kita ni rehlah ilmiah. Bukan setakat nak pergi buat ibadat, tapi nak cari ilmu juga. Maknanya kita mengaji sungguh dan buat ulang kaji sedikit daurah umrah. Sebab orang bila sampai ke Mekah ni, kadang-kadang 3-4 kali pergi dah pun, sampai di Mekah jadi macam tak pernah pergi lagi, jadi blur. Jadi di Madinah tu kita buat beberapa kuliah-kuliah pengajar di sana, sambil-sambil kita ziarah di tempat-tempat yang bersejarah. Itulah yang saya bawa. Dan setakat ni alhamdulillah feedback daripada jemaah pun sono, dapat ilmu, dapat ibadat, dapat segala-galanya insyaAllah. Jadi tengoklah tarikh-tarikh yang ada, tuan-tuan rasa berkelapangan tu boleh. Tu saya sediakan flyer tu untuk bulan 10 cuti sekolah dan juga bulan 12. Wallahu'alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma wa rizukna fahma. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.